guys, hari ini saya mendapat hibah ikan patin albino ukuran kurang lebih 20 cm dari saudara saya. Sekarang ikan saya tangkap nih guys. Rencananya ikan akan saya taruh di akuarium arwana saya. Ikuti terus videonya ya guys. Guys, sekarang saya sudah berada di rumah dan ini ikan patin albinonya ya guys, kurang lebih ukuran 20 cm. Ikan patin ini akan saya taruh di akuarium arwana superet saya untuk menambah tank net arwana saya. Sebelum kita rilis, akan kita aklimatisasi dulu ke dalam akuarium selama kurang lebih 15 menit. Ini berguna agar ikan dapat beradaptasi di dalam akuarium yang baru. Guys, sekarang sudah kurang lebih 15 menit. Ikan patin albinonya akan saya rilis. Guys, ikan sudah saya rilis. Mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik dengan ikan-ikan yang lainnya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube saya agar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Salam satu hobi. Guys, hari ini saya membeli ikan gabion hijau 2 ekor untuk menambahkan ikan gabion saya yang sudah ada di akuarium arwana bodohnya saya. Ikan gabion ini berguna sebagai tank net ikan arwana. Sekarang akan saya aklimatisasi dulu selama kurang lebih 15 menit. Berguna untuk agar ikan kafiat tidak kaget ya guys di tempat yang baru. Nanti akan kita aklimatisasi sekitar kurang lebih 15 menit. Oke guys, sekarang sudah kurang lebih 15 menit. Dan kafiatnya akan kita rilis.
kita campur terlebih dahulu dengan air yang ada di akuarium agar ikan bisa beradaptasi. Sekarang kita rilis ya guys. Guys, sekarang ikan kapten di akuarium Arwana Budaya saya ada 3 ekor. Mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube saya agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Salam satu hobi.